السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواتي رحمكم الله، الله سبحانه وتعالى seiring dengan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan alam semesta ini dan segala isinya, Allah pun subhanahu wa ta'ala menciptakan undang-undang yang dengan itu alam semestanya berjalan. Ya, yang dimana undang-undang tersebut seolah-olah adalah hal yang sifatnya alam semesta ini berjalan tidaklah lepas dari undang-undang ini. Ya, undang-undang ini sering kita kenal dengan nama sunnatullah. Orang-orang barat lebih mengatakan bahwa undang-undang itu adalah law of nature, okay? Hukum alam. Tapi kita kaum mukminin mengatakan itu adalah sunnatullah. Ya. Dan dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala menentukan qadar kauniyahnya. Qadar Allah al-kauniyah. Allah Subhanahu wa taala tentukan apapun yang terjadi, nggih. Berangkat dari kemahatahuannya, Dia adalah al-alim, yang maha tahu. Berangkat dari kemaha adilannya, Dia adalah al-adil, yang maha adil. Berangkat dari kemaha bijaksanaannya, ya, Dia adalah al-hakim, ya. Bijaksana maknanya, hakim ini diambil dari kata hikmah, hikmah, ya, yang maha bijaksana. Hikmah ini maksudnya adalah sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, al-hikmatu fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Hikmah adalah melakukan apa-apa yang sepantasnya untuk dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan dengan bentuk yang proporsional, tidak lebih, tidak kurang. Hikmah adalah melakukan apa-apa yang sepantasnya dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan dengan bentuk yang proporsional, yang lepas. Ya, itu definisi hikmah. Melakukan apa-apa yang sepantasnya untuk dilakukan pada waktu yang exact, tepat untuk dilakukan dengan bentuk yang proporsional, dengan bentuk yang tepat, enggak berlebihan, enggak juga kurang. Itu hikmah artinya. Nah, Allah adalah zat yang maha bijaksana. Nah, maknanya apa? Semua keputusan yang Allah subhanahu wa ta'ala qadarkan di qadar kauniyahnya, kemudian Allah qadokan, okay, itu adalah yang paling tepat, paling layak, paling bijaksana. Tidaklah dinisbahkan keburukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keburukan terjadi pada sisi hamba, okay? Sepahit, setragis apapun yang Allah takdirkan, tidaklah keburukan dinisbahkan kepada Allah
subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan kita pahami. Ya. Apapun yang terjadi di alam semesta, demikian. Yang Allah qadarkan di dalam qadarullah kauniyahnya pada kitab lauhul mahfuznya, kemudian yang Allah qadakan, yakni Allah jadikan di alam semesta, itu bedanya qada dan qadar. Sudah pernah ada materi itu? Qada dan qadar. Al-qadar artinya al-kitabah, penulisannya di lauhul mahfuz. Ini 50,000 years before the creation. 50,000 tahun sebelum Allah mulai penciptaan alam semesta. Al-qadar artinya al-kitabah, writings, penulisannya di lauhul mahfuz. Al-qadha, qadha artinya apa? Ketika poin yang telah dituliskan itu direalisasikan di alam semesta, dijadiin tuh biqadha. Nggih? Dikhalq, diciptakan. Diciptakan oleh Allah untuk terjadi poin yang telah tercatat di lauhul mahfuz tersebut. Ya. Jadi qadha dan qadar bedanya itu, cuman nantinya sih dalam penggunaannya ketika dibilang qadha maka maksudnya mencakup qadar juga, dibilang qadar juga mencakup qadha, tapi ketika disebutkan barengan qadha dan qadar maka masing-masing punya punya makna. Kuasa itu rukun iman, jangan ngeblank. Rukun itu, rukun iman. Kalau Allah izinkan kapan waktu kita bahas qadha dan qadar sih. Wallah. Ya, nah, apapun yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk terjadi di alam semestanya dengan qadarullah al-kauniyahnya, Allah tentukan hal itu berangkat dari kemahatahuannya, kemahaadilannya, kemahabijaksanaannya dan semua sifat-sifat yang ada padanya yang sempurna. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya semua hal yang terjadi di alam semesta itu selalu saja berulang. Selalu saja berulang. Kenapa? Allah jadikan memang patternnya, polanya demikian, selalu berulang. Makanya Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan hari-hari itu kami putar di antara manusia. Faham? Maknanya yang terjadi sekarang itu dulu pernah terjadi. Kau mau selamat yang sekarang, lihat dulu orang-orang yang selamat seperti apa. Dari situ Al-Quran, kitab suci. Al-Quran kitab suci. Kok bisa kitab suci isinya 1/3 adalah kisah. Kisah kaum terdahulu. Kok bisa kitab suci isinya, kok bukan undang-undang aja kayak boleh, gak boleh, kufur, syirik, apa ini. Enggak kan? Tapi ada 1/3 isinya kisah kaum terdahulu. Al-Quran kan overall isinya 1/3 akidah, gitu kan, yang berkaitan dengan keyakinan, 1/3 fikih, oh, yang berkaitan dengan halal haram, boleh enggak, gitu kan, 1/3 kisah-kisah kaum terdahulu. Kok bisa kitab suci isinya kisah? Seolah-olah di situ Allah mau kasih clues, mau kasih kita tips, petunjuk bahwa yang terjadi di alam semesta ini berjalannya begitu-begitu aja. Lihat kisah kaum terdahulu. Selalu demikian. Dari situ Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Istadil bima kan ala ma yakun fa innal umur ishtibah." Bisa kecilin kipas yang ini? Cukup. Cukup, cukup. Istadil bimakan ala ma yakun fa innal umur ishtibah. Carilah petunjuk dari apa-apa yang telah terjadi dalam menghadapi apa-apa yang sedang terjadi. Sesungguhnya semua perkara itu mirip, sama. Dari situ kita mengenal di sejarah Islam beberapa manusia luar biasa dengan keilmuan, ketakwaan yang baik, memiliki ilmu yang dikenal dengan nama ilmu firasat. Pernah dengar ilmu firasat? Hah?
Ilmu yang dengan itu dia bisa membaca. Okay? Membaca nih orang sifatnya seperti apa dan lain-lain, dan kemudian membaca sebuah kejadian, ah, ntar ujungnya kayak gimana nih, ketebak gitu. Ada, terjadi, ada itu. Ilmu firasat itu ilmu yang ada di dalam Islam. Al-Imam Asy-Syafi'i jagonya rahimahullah, apalagi Khulafaur Rasyidin, jagonya luar biasa. Ya, pada Umar bin Khattab dan lain-lain, jago mereka. Suatu hari ada sebuah kaum datang mau menghampiri Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mau ketemu Utsman bin Affan. Di tengah jalan mereka melihat wanita yang mempesona mereka luar biasa. Oke? Okay? Terus mereka mikir yang kagak-kagak. Ya. Habis ngelihat nih, Ibnu Qayyim al-Jauziyah cerita. Pas sampai ketemu Utsman bin Affan, udah berlalu, oke? Okay? Ketemu Utsman bin Affan kemudian radhiyallahu anhu. Utsman pun melihat mereka dan berkata, ada apa kalian menemuiku dengan mata penuh dengan zina? Ajib. Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah, ini murid besarnya Imam Hanafi, Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, murid besarnya kan di Kufah. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, Imam Syafi'i ini Muhammad bin Idris, begurunya ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, enggak ketemu zamannya sama Abu Hanifah. Satu hari di Masjid Kufah, dia lagi duduk-duduk, terus dilihat ada orang mampir, orang asing mampir. Terus dipanggil sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dia manggil Imam Syafi'i, "Ya Muhammad," yakni Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani memanggil Imam Syafi'i, "Ya Muhammad, ta'ala natafarras fi hadzal rajul." Sini. Kita ngadu ilmu firasat tentang nih orang ini, yakni orang asing yang baru datang. Imam Syafi'i ngeliatin nih orang. Kira-kira kerjanya apa? Begitu kata Muhammad bin Hasan. Imam Syafi'i ngeliatin. Dia bilang, huwa khayyab, dia tailor, tukang jahit. Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, huwa najjar, dia carpenter, tukang kayu. Udah ya, ya, ya akhir kita panggil. Tal, ya. Ahlan, dari mana? Oh, ya, baru kelihatan ya gitu. Basa-basi terus tanya. Enggak, kita mau tahu ente kerja apaan sih? Begitu. Ini orang menjawab, "Anak kuntu khayyatan wal an ana najjar." Aku dulu adalah sekolah seorang tukang jahit, sekarang aku tukang kayu. Ilmu firasat itu ada. Dan banyak anak punya kisah-kisah demikian nih, riwayat-riwayat demikian banyak. Cuman kalau anak ceritain, tahu-tahu azan subuh. Dikarenakan apa mereka demikian? Memahami terjadinya alam semesta ini selalu berulang-ulang. Akhirnya ada tips-tips dan clues-clues yang mereka tangkap dengan apa yang terjadi. Itu, ada itu. Oke? Kembali ke materi kita. Ikhwani rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita tegaskan menciptakan alam semesta, Allah pun menciptakan undang-undang yang dengan itu alam semesta tersebut berjalan. Ini semua di dalam qadarullah al-kauniyah. Oke? Nah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit dari undang-undang alam semesta ini, yang dengan ini nanti kita akan bisa membaca lingkungan sosial kita, membaca negara, umat kita, atau zaman kita, apa yang akan terjadi, kenapa demikian, dan lain-lain. Dengan ini kita akan memahami hikmah-hikmah dari apapun yang terjadi, yang Allah jadikan di alam semesta, kalaupun seringkali misalnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke? Okay? Di antaranya misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala memang, ini contoh bukti, sunnatullah demikian. Misal, Allah subhanahu wa ta'ala justru semakin tinggi keimanan seorang hamba, malah semakin berat ujian-ujian yang diberikannya. Tuh, ini sunnatullah. Okay? Ditanya Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah, man asyaddun nasi bala'an? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Rasul berkata, al-anbiya, tentunya para nabi. Thumma al-amthal fal-amthal. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang mendekati para nabi, maka semakin berat ujiannya. Yubtala al-mar'u ala hasabi dini. Seseorang akan diuji sesuai dengan kekuatan beragamanya. Begitu. In kanat fi dinihi riqqah,
apabila di dalam agamanya terdapat kelemahan, maka khuf direndahkan, diringankan ujiannya. Wa in kana fi dinihi sallabah, tapi apabila dilihat ternyata di agamanya terdapat kekuatan, zida fil bala, ditambahkan ujiannya. Rasul pun berkata, la yazalu Allahu yabtali bi 'abdin hatta yamshiya 'ala wajhi al-ard wa laysat 'alayhi khathiyah. Bisa jadi Allah enggak berhenti menimpakan musibah kepada seorang di antara hambanya sehingga dia masih berjalan di atas muka bumi, yang masih hidup, bisa jadi, tapi sudah tidak ada satu catatan dosa pun atasnya. Tuh. Padahal dia masih hidup nih, tapi satu nilai dosa enggak ada atas dia. Bisa jadi demikian. Ya? Demikian gaya Allah di dalam mencintai, justru ketika Allah mencintai seorang hamba, malah Allah timpakan bala dan musibah. Tuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala justru membenci seorang hamba, bisa jadi malah justru Allah ulur dia dengan nikmat-nikmat duniawi. Ini yang kita kenal dengan apa? Istidraj. Lihat kekayaan yang ada pada Firaun, pada Qarun. Hah? Apakah itu berarti bentuk cinta Allah? Lah, itu bentuk azab Allah Subhanahu wa taala. Azab fi thawbin ni'mah. Tuh, azab dalam baju nikmat. Azab dalam baju nikmat. Ini yang dibilang sweet azab. Oke. Okay. Maka dari sini dapat kita fahami hikmahnya apa? Ketika menghadapi ujian-ujian dan musibah yang melanda kita, kehidupan kita, keluarga kita, janganlah berkecil hati. Justru di situ jelas bahwasanya betapa Allah masih mencintai kita. Allah ingin menghapuskan sebagian kekeliruan dosa-dosa kita yang berlalu dengan ditimpakan hal ini. Allah tidak timpakan ujian itu ke atas kita kecuali pasti Allah Maha tahu bahwa kita mampu menanggungnya. Karena apa? Pada dasarnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cuman kita mau apa enggak? Cengeng apa enggak? Permasalahannya kita mau mengambil sebab-sebab yang dengan itu kita bersabar bisa maju terus, move on, atau enggak? Atau justru memilih jalan yang bikin kita nambah down, 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 terpuruk sampai titik kepada kekufuran. Hanya karena musibah yang gak berhenti melanda kita. Mau pilih jalan yang mana? Oke? Tuh lihat, dengan memahami sunnatullah ini, kita tahu langkah praktisnya berarti begini. Kalau enaknya begini. Nah, di dalam pertemuan kali ini kita mau bahas dua types, tipe sunnatullah. Sunnatullah at-tadafu', sunnatullah tentang benturan yang harus terjadi di alam semesta. Okay? Sama sunnatullah at-tatabuk, yang sifatnya kesesuaian yang harus terjadi, nilai-nilai yang harus terjadi di alam semesta. Benturan nilai-nilai yang terjadi di alam semesta, dan kemudian sebaliknya, kesesuaian yang harus terjadi di alam semesta. Oke? Okay? Sunnatullah at-tadafu'. Ikhwati rahimakumullah. Yang pertama at-tadafu'. Ya? Yeah? Ketika kita melihat apa yang terjadi di alam semesta, di mana si kuat menekan si lemah. Oke, okay, si hunter ngincer prayer, oke, okay? Korban apa? Hewan-hewan pemburu ngincer mangsa. Oke. Okay? Di mata kita manusia yang pandangannya mikro, ini kejam, cold blooded. So kita lihat kalau kita nonton siaran-siaran Discovery atau Nat Geo Wild, ini kan menarik. Kalau kita ngelihat seekor kijang misalnya, dikejar dia terus sama pack of lion, misalnya sekelompok singa, oke? Okay? Dan mereka punya strategi yang luar biasa yang manusia udah lihat. Dibilang hewan gak dikasih akal, bukan, dikasih mereka sebagian akal dalam bentuk insting buat mereka survive. Mereka nih ada yang ngegiring, ada yang ngarahin, ada yang eksekutornya tuh. Makanya mengejar hewan yang berlari lebih cepat dari mereka, bisa. Kijang ini larinya lebih cepat,
selalu lebih cepat. Cuman penyakitnya kijang ini kalau lagi lari, dia suka nengok ke belakang. Nggak tahu dia suka nonton Nat Geo Wild apa enggak. Anda suka. Anda nggak ada TV di rumah, cuman kalau ke rumah mama, ke rumah orang tua, ke rumah ini, suka lihat Nat Geo Wild. Wicked Tuna, suka ya. Okay. Kijang ini suka nengok ke belakang. Nah, waktu nengok ke belakang, kurang sepersekian detik, nah itu kena. Dan kemudian dia berlari akan lebih lambat setelah nengok ke belakang. Kenapa? Ada pukulan psikis pada dirinya. Dang, nah lu nambah deket lu. Tuh. Ini bikin dia gak sefit awal larinya. Akhirnya ketangkap lah tuh. Lihat, di situ aja udah ada hikmah bahwasanya maju terus. Jangan lihat ke belakang. Ada hikmah kehidupan kan? Kita adalah kaum yang diperintahkan bersabar di atas manhaj ini, berjalan di atas manhaj ini. Oke? Okay? Apabila setiap orang yang mencela kita, kanan kiri, kita layanin, kita layanin, kita layanin. Kapan kita mau maju? Kapan kita nyampe? Bro, tuh jenggot apa akar gigi? Ente layanin. Bro, celana lu kok cingkrang banjir rumah lu? Ente layanin. Ustadz gimana jawab syubhat ini? Ustadz gimana jawab syubhat ini? Ustadz gimana jawab syubhat ini? Makanan lo syubhat mulu. Ngaji aja udah sih puyeng amat hidup ente. Setiap ada sanggahan ente layanin, ente layanin, ente layanin. Kapan mau maju? Lebih jauh lagi, kapan mau sampai tujuan ente? Hah? Do what you gotta do. Lakukan aja apa yang harus kau lakukan sudah. Sisanya, gak mungkin semua manusia di muka bumi meridhoimu. Gak mungkin. Ridwan nas ghayah la tudrak, kata Imam Syafi'i. Keriduan semua manusia adalah tujuan yang takkan pernah tercapai. Sebaliknya, ridho Allah adalah sesuatu yang bisa kita kejar. Tuh, kenapa gak kejar ridho Allah? Kalaupun semua manusia meridhoimu dan tak mengkritisimu, apakah mereka bisa menyelamatkanmu di akhirat? Hah? Atau semua mereka sedunia membencimu, apakah mereka akan mencelakakanmu di akhirat? Atau nafsi-nafsi? Terus ngapain ngejar ridho orang? Iya gak? Bela saatnya bela, ingkari saatnya ingkari, hantem saatnya hantem. Jangan takut, sisanya dia mau benci mau enggak urusan dia udah. Terus hajar, hajar, saatnya hajar, hajar karena Allah, karena Rasulnya, karena cemburu kepada agamanya. Saatnya bela, bela karena Allah, karena Rasulnya, karena agamanya. Begitu. Maju terus, do what you got to do. Bersabar di path itu, di jalan itu. Kau akan bertemu dengan manusia-manusia yang juga bersabar di jalan itu. Ya? Yeah? Akhirnya ketangkeplah nih kijang, digarotin. No, tuh. Garotin nih bahasa internasional, digarot. Digragotin. Iya. Yeah. Kejam itu, wallah kejam, di mata kita kejam. Semua orang yang melihat proses pengejaran ini pasti hatinya akan berpihak kepada sang kijang. Dan gak tega ngelihat kijang digarotin sama macan. Iya kan? Pandangan kita mikro. Tapi ingat, di alam semesta tidaklah dinisbahkan keburukan kepada Allah. Allah mentakdirkan segala sesuatu, maka itu yang paling tepat. Lihat dari pandangan yang makro, tuh, bagaimana kalau semua kijang di muka bumi hidup sehat walafiat? Hah? Cukupkah jumlah rumput di muka bumi? Haruskah singa makan gado-gado? Kekejaman ini harus terjadi demi apa? Demi maslahat yang lebih besar, demi the balance of nature, tuh, at-tawazun al-alami, keseimbangan alam semesta harus terjadi. Kalaupun mungkin keji di matamu, anaconda, ular, ini kalau lahir juvenilesnya, babynya nih bisa 70-an ekor sekali ngelahirin. Anak konda, anaknya berarti cucu konda. Iya gak? Kan bokapnya anak konda bro. Berarti anaknya cucu konda.
Itu pas dia keluar dari sarangnya, saatnya keluar, dibantai abis sama para penduduk rawa. Mereka tahu kapan muncul baby-baby anak konda ini. Para cucu konda ini mereka hafal. Dimakan kucingnya, bangoknya, ikannya, jeder apa, dibantai abis nih bayi-bayi ini, dibantai abis. Jahat. Kalau ngelihat dokumenter anak konda gitu, wallah jahat. Tidaklah dari 70 itu, tidaklah survive sampai besar, kecuali 2 atau 3 ekor, bahkan sering habis. Lagi melihat begitu, kita mikir kejem, luar biasa. Tapi coba lihat dari pandangan makhluk, kalau 70-70-nya bekher, fine, bil'afiyah, kif, gimana? Gimana? Apa yang terjadi? Nggak cukup Amazon ke Cisadane dia ke Tangerang. Allah harus jadikan hal itu untuk jaga keseimbangan Allah. Benturan-benturan ini, kalaupun kejam di mata kita, itu harus terjadi. Welcome to the jungle, itu harus terjadi. Oke? Benturan-benturan nilai yang ada yang akhirnya membawa kepada benturan-benturan pemeluk-pemeluk nilai tersebut. Harus ada. Benturan iman dan kufur. Akhirnya benturan mukmin dan kafir. Benturan tauhid dan syirik. Akhirnya kepada benturan muwahhid sama musyrik. Begitu kan? Benturan sunnah dan bid'ah. Akhirnya menjadi benturan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Harus ada. Allah sengaja jadikan demikian, yang dengan itu justru alam semesta terjaga keseimbangannya. Enggak sebagaimana yang dikhayalkan oleh kafir, bahwasanya andai saja tidak lagi ada benturan, saling mencintai, niscaya dunia ini damai dan tenteram. Enggak, justru akan hancur. Justru akan hancur dunia ini kalau enggak ada benturan itu. Itu janji Allah. Allah berfirman, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard. Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya muka bumi akan hancur. Tuh. Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya muka bumi akan hancur. Maknanya apa? Untung terjadi benturan, begitu kan? Belum hancur di muka bumi, begitu kan? Terbalik, pola pikir barat nih, kafir nih terbalik. Menurut mereka, kalau muka bumi semuanya damai, tentram, gak ada permusuhan, semuanya cinta-cinta. Seperti yang diserukan kaum hippies zaman dulu. Hippies tau, hippies. Hah? John Lennon. Dengan lagunya Imagine. Lihat, itu filsafat mereka. Lihat di lagu Imagine John Lennon. Oke, perdamaian semua terjadi apabila saling mencintai dan lain-lain. Enggak, dibantah oleh Al-Qur'an. Salah. Walau la daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd, justru kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, la fasadatil ard, niscaya muka bumi akan hancur. Ini akidah kita, filsafat kita kalau mau bilang. Harus terjadi kekuatan yang saling dorong-mendorong, yang dengan itu terjadi keseimbangan alam semesta. Bahkan di bumi ada kutub utara, kutub selatan, dan lain-lain. Harus. Kalau Allah mau jadikan satu, bisa enggak? Bisa. Allah berfirman, walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummah wahida. Andai saja Tuhanmu kehendaki, bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala jadikan manusia umat yang satu, agamanya satu, enggak ada ikhtilaf. Bisa? Bisa. Wala yazaluna mukhtalifin. Tapi yang ada senantiasa manusia Allah jadikan untuk terus berikhtilaf, illa man rahima rabbuk, kecuali mereka yang dirahmati Tuhanmu. Tuh. Supaya kelihatan ujian ini, supaya kelihatan yang mana yang imannya dusta, supaya kelihatan yang mana yang imannya tuh tulus. Fungsinya dengan itu dijadikan ujian. Fungsinya ujian kan itu kan? Ahasiban nasu ayyutraku wa yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka berkata kami beriman, kemudian mereka tidak difitnah, tidak diuji? Hah? Enak aja. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh telah kami fitnah, yakni kami uji orang-orang beriman sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin.
Ketahuan dari situ dapat diketahui mana yang imannya shadiq, tulus. Mana yang imannya kadzib, dusta. Kalau di dalam kondisi fine, semua orang bisa jago, bisa menampakkan diri bahwasanya dia beriman. Lihat di masa fitnah. Nah, kebuka semua topengnya. Itu masa fitnah. Masa ujian. Dari situ salaf berkata, jazallahu syada'ida khairan. Semoga Allah memberikan ganjaran baik kepada masa-masa keras tuh. Kenapa? Dengan itu kita bisa melihat what you're made of. Terbuat dari apa dirimu? Hah? Terbuat dari besi kah? Dari adonan roti kah? Dari tanah liat kah? Kelihatan. Aslinya manusia kelihatan masa fitnah. Harus ada benturan demikian. Dan dengan itu juga hikmahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala lestarikan setiap nilai yang ada ketika ada apa? Ada sesuatu yang mengancamnya. Tuh. Ada sesuatu yang mengancamnya. Dari situ lestari setiap nilai yang ada. Allah sebutkan lagi di ayat lain. Walau la daf'allahi an-nasa ba'dhahum bi ba'd. Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain. Lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawat. وَمَسَاجِدْ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya akan hancurlah masjid-masjid, saumaah-saumaah, tempat-tempat yang di situ banyak disebut nama Allah. Tuh. Maknanya apa? Ikhwah, dijadikan kebatilan itu sengaja supaya apa? Hak senantiasa ada yang mensyiarkan. Tuh. Supaya adrenalin para ahlul hak senantiasa tercambuk untuk mensyiarkan yang hak. Fungsinya itu, menjaga. Iga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummah. Kalian telah menjadi sebaik-baiknya. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Yang dijadikan keberadaannya di antara manusia dalam rangka beramar ma'ruf. Nahimum. Barulah kita jadi the best of ummah. Gitu kan? Sebaik-baiknya umat. Zen, kalau enggak ada lagi kemungkaran di muka bumi, hah? Gimana? Enggak ada sebab kita menjadi the best of ummah. Hah? Kalau enggak ada kebatilan di muka bumi ya akhi, ahlul haq bete. Apalagi yang harus diingkari, apalagi yang harus disiarkan. Toh kebatilan udah gak ada. Mau ngapain lagi kita? Tidaklah lagi mulia para ahlul hak. Kenapa? Karena toh batil gak ada. Yani gak lagi dikata putih ini bersih. Kenapa? Itemnya gak ada. Gitu loh. Harus Allah jaga adrenalin para ahlul hak. Dengan apa? Menjadikan kebatilan. Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya masjid-masjid, saumaah-saumaah, tempat-tempat yang di situ disebut banyak nama Allah didakwahkan, oke? Justru akan hancur. Maknanya apa? Enggak ada lagi kebatilan, kesyirikan yang merongrong kita, akhirnya kita sendiri pun tidak lagi mensyiarkan hak, tidak lagi menyerukan kepada yang ma'ruf. Kenapa? Enggak ada yang merongrong. Kita sendiri lama-lama akan meninggalkan syiar kepada yang hak, lama-lama robohlah tempat-tempat yang di situ disebut nama Allah. Tuh. Untuk mencambuk adrenalin para ahlul hak, dari situ Allah jadikan para ahlul batil, begitu. Untuk mencambuk adrenalin para ahlu tauhid, dari situ Allah jadikan para ahlu syirk, begitu. Untuk mencambuk adrenalin para ahlus sunnah, dari situ Allah jadikan para ahlul bid'ah. Tuh, begitu emang. Iya kan? Maka dari sini dapat kita tangkap ya akhi. Jadi gak bisa kita menyalahkan musuh-musuh Islam, gak bisa. Kenapa mereka menjajah negeri kaum muslimin? Kenapa mereka membantai kaum muslimin? Gak bisa kita mengeluhkan mereka. Kenapa? They're just doing their job. Mereka hanya melakukan tugas mereka. Kalau kau mau keluhkan, keluhkan dirimu yang tak melakukan tugasmu dengan baik. Itu. Kalau kau mau keluhkan, keluhkan dirimu
Yang meninggalkan hak tak mengenal hak, yang meninggalkan tauhid tak menerapkan tauhid pada dirimu, istrimu dan anakmu, yang meninggalkan sunnah tak mengenal, tak menerapkannya pada dirimu, istrimu dan anakmu. Tuh. Itu yang kalau mau yang kau keluhkan. Adapun mereka yang memusuhi hak, memusuhi Islam, mereka hanya melakukan tugasnya di muka bumi untuk memusuhi Islam. Keluhkan dirimu yang tak lakukan tanggung jawabmu dengan baik sebagai seorang muslim. Karena apa? Kalau kau lakukan tanggung jawabmu dengan baik, niscaya mereka tak akan berefek madarat padamu. Itu janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusukum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, urus diri kalian, tanggung jawab kalian. Perhatikan. Udahkah aku menerapkan tauhid? Udahkah aku menerapkan sunnah? Perhatikan itu antibodi. La yadhurrukum man dhal, mereka yang tersesat dari jalan ya Allah, bagaimanapun tak akan bisa menimpakan madarat atas kalian, idzah tadaitum, apabila memang kalian berada di atas hidayah. Tuh, sudahkah kalian sibuk mencari hidayah dan menerapkannya pada kehidupan kalian selama ini? Berbeda dengan kelompok sebagian kaum muslimin haraki, hizbi dan lain-lain yang sibuk memperhatikan gerakan musuh, propaganda musuh Islam, ya salam, makar Zionis, katanya begitu-begitu. Ya akhi, Allah janjikan, sejago apa lagi mereka bikin makar, kalau kita benar, kita menerapkan aturan main kita, gak mempan sama kita. Ini kesesatan seperti apapun, firqah apapun, enggak bakalan mempan kepada kita apabila kita memang mengetahui akidah yang hak mana. Permasalahan ini kita enggak tahu akidah yang hak mana, gitu kan? Kayak virus, virus seperti apapun, sebanyak apapun, bakteri seperti apapun, kalau antibody kita beres, enggak kena udah, daripada bahas virusnya satu persatu, enggak cukup waktu hidup kita. Mendingan beresin antibody, tuh, kelar enggak urusan? Kelar enggak urusan? Mindset ini. Ya. Jadi benturan-benturan tersebut selalu ada. Maka kau ambil barisanmu. Kau mau ambil barisan ahlul haq, ahlus sunnah, atau mau mengambil barisan para ahlul batil. Tegaskan sikapmu yang mana. Kau tahu apa yang harus kau pelajari, yang lebih prioritas untuk kau pelajari di dalam kajian-kajianmu, di dalam menuntut ilmu. Fahami akidah, fahami sunnah dengan baik. Terapkan itu di dalam dirimu, istri dan anakmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak perintahkan kita perbaiki negara, perbaiki umat. Allah enggak bebankan kita di luar kemampuan kita, enggak bisa. Ngapain mikirin negara? Susah. Iya enggak? Pikir yang disuruh dipikirkan apa? Dirimu sendiri, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naratu. Sisanya amar ma'ruf nahi mungkar, mereka terima udah, enggak ya udah, mau dikata apa? Disuruh enggak kita benahin negara, merubah negara ini menjadi negara yang menerapkan syariat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Susah. Atau memperbaiki peradaban, harus menaikkan kembali nama Islam di tengah peradaban dan era yang dimana Islam dihinakan ini. Bisa gak? Bisa gak? Realistis gak coba? Bahkan Rasul gak disuruh begitu sallallahu alaihi wasallam. Rasul hanya diperintahkan menyampaikan kepada manusia. Ketika Rasul menyedihkan mereka yang terus menentang dakwahnya, Rasul ditegur bahwasanya tugasmu hanya menyampaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan memahami hal ini kita santai. Oh, kita tahu prioritas tugas kita seperti apa. Apa yang harus kita perbaiki dari diri kita, istri, anak kita. Oke? Okay? Enggak juga kita terhasut dan terprovokasi oleh gerakan-gerakan musuh, oke? Okay? Yang seringkali sengaja mereka sebarkan keburukan yang mereka lakukan dengan tujuan untuk memprovokasi kita agar kita bergerak keluar dari aturan main kita. Tuh, itulah video-video dan gambar-gambar kaum muslimin yang dibantai, dibunuh di negeri-negeri yang dijajah. Oke? Okay?
disebarkan di antara kaum muslimin oleh siapa? Oleh mereka juga yang menyebarkannya. Tujuannya apa? Supaya kaum muslimin terprovokasi, panas, melakukan tindakan yang di luar aturan main. No. Dengan itu mereka semakin punya hujah untuk membantai kaum muslimin lebih lanjut. Toh. Fungsinya tuh itu, caranya itu. Sekarang ketika kita menyampaikan hak ini, betapa manusia membenci kita dan memaki kita, ya Allah. Dikarenakan membaca dan membaca keadaan yang ada dengan perasaan dan dengan semangat, nggak mau dengan ilmu, nggak mau dengan tenang. Lakukan tugasmu dengan baik. Fahami tanggung jawabmu. Oke? Okay? Musuh-musuh Islam tak akan pernah berhenti memusuhi. Nah, itu janji. Kalau mereka udah gak ada, kiamat tuh deh. Gak seru lagi, gak ada fight kita lagi. Nikmati perjuangan ini terus. Harus ada. Dan ingat, tugasmu bukan merubah manusia. Enggak, tugasmu hanya menyampaikan. Oke? Bukan merubah lingkungan sosial. Bukan. Tugasmu hanya menyampaikan yang lain. Jadi jangan ada lagi yang nanya, Ustadz, masjid di lingkungan rumah Anda masih banyak bid'ahnya. Bagaimana merubahnya? La haula wala quwata illa billah. Ente dapat, yakni Jibril datang ke ente. Bahwa kita menyuruh ente tugas dari Rabb, yakni. Bahkan Rasul tidak diperintahkan merubah. Rasul cuma diperintahkan menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir. Kau tidak bisa mensetir mereka. Enggak bisa. Tuh, musaitir yakni mensetir. Noh, enggak bisa. Anzir, tuh, sampaikan saja peringatan itu. Udah. Terus setiap masjid di dekat rumah ustaz udah jadi sunnah semuanya? Begitu maksudnya teh? Kau tidak diperintahkan merubah masjid yang lakukan sunnah pada dirimu, terapkan itu udah dakwahmu cukup. Santai. Enteng enggak punggung kita kalau paham ini, enteng enggak? Hah? Jadi jangan norak. Ya. Maka ikhwati rahimakumullah, setelah kita sampaikan sunnah tadarus. Sunnatullah pada alam semesta ini. Oke. Okay? Yang Allah di mana jadikan memang harus terjadi benturan nilai-nilai yang ada. Kita paham tugas kita. Kita mengarahkan mindset kita. Apa yang harus kita lakukan? Lebihlah sibukkan diri, oke, okay, dengan memikirkan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Memikirkan tanggung jawab kita daripada memikirkan, oke, okay, serangan dan gerakan-gerakan musuh-musuh Islam yang toh memang Allah jadikan demikian. Gak bisa kita hentikan hal itu, ya? Demikian Allah jadikan iblis. Allah enggak yang menjadikan iblis. Allah yang menciptakan iblis dan Allah yang menciptakan. Enggak ada yang buruk yang Allah ciptakan tuh enggak ada. Buruk tuh bagi kita. Kita mesti terima. Karena enggak sesuai dengan harapan kita, tapi semua dinisbahkan kepada Allah hanya yang baik. Allah jadikan semua hal worth it, layak, pantas. Emang begitu. Oke? Okay? Sebaliknya ya akhi, Allah pun menciptakan sunnatullah tatabuk, keselarasan yang harus terjadi di antara makhluk-makhluknya, kelayakan. Dengan ini kita bisa baca. Oke? Harus emang Allah jadikan demikian, berarti apa? Emang dia mantas sama dia, begitu. Oke? Dari situ misalnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan jiwa-jiwa manusia adalah al-arwah junudun mujannadah. Jiwa-jiwa manusia nih, oke? Okay? Tentara-tentara yang dibarisin-barisin di barisannya masing-masing. Faman i'talafa minha talaf. Barang siapa yang nyambung, ya nyambung. Wa man ikhtalaf minha, yang mental, ya mental satu sama lain. Maka dari situ ikhwani rahimakumullah, dapat kita fahami bahwa seseorang, makanya hanya dia dapat bersahabat. Bersahabat ini dalam artian sering meluangkan waktu bersama, begitu. Dengan orang-orang yang sejenis dengan dia atau enggak jauh beda. Dengan orang-orang yang mentalnya, kesadarannya seperti dia atau tidak jauh beda.
Seorang yang bertakwa enggak bisa dia bersohib, okay? Dengan seorang asi, ahli maksiat enggak bisa. Yang satu akan mental dari yang lain. Yang ahli takwa akan bete, ah dia sih dinasehatin mulu begitu, begitu kan? Yang ahli maksiat, ah dia sih rewel, gua disalahin mulu, begitu kan? Akan mental, enggak bisa nyambung, jiwa mereka enggak nyambung. Dari situ Rasul pun bilang, yang maknanya sahih ya, kalaupun ada kelemahan di sanad, al-mar'u 'ala dini khalilih, seseorang sesuai agamanya dengan kawan dekatnya. Tuh lihat, kau mau lihat dia, tuh, oke? Okay? Lihat sahibnya, dia banyak meluangkan waktu sama yang kayak gimana. Ya? Demikian pula psikologi manusia membuktikan. Oke? Okay? Di psikologi perkembangan anak dan lain-lain, misal. Kalau anak baik-baik gitu, masuk ke kelas isinya anak-anak bandel semua. Ayo. Oke? Okay? Ini anak baik yang bangsa kacamatanya tebal, rambutnya belah samping, rambutnya dimasukin, oke? Okay? Apa bajunya dimasukin nih? Masuk ke kelas anak-anak ya salah, yang dengkulnya robek. Celananya coret-coret celananya, iya enggak? Apa yang terjadi? Ini anak bayi diapain? Dibully. Kenapa? Mereka enggak betah kalau ada yang beda. Jadilah kau sama seperti kita atau pergi dari sini. Dia enggak betah kalau ada yang beda. Sebaliknya begitu, anak bandel masuk ke kelas anak yang baik, enggak ada yang mau nemenin. Kau ikuti aturan seperti kita atau pergi dari sini, kita enggak betah main sama ente. Selalu begitu. Lingkungan sosial itu selalu begitu. Orang-orang yang peduli akan masa akhirnya nanti, dia beriman ya, bahwa nanti, dan dia benar-benar merisaukan tentang hari akhirnya nanti, dia akan dihisab di hari akhir nanti, dihitung. Akhirnya dia mulai mau melakukan perbaikan, hadir halaqah ilmu, majlis ilmu, mulai menerapkan ilmu di dalam kehidupannya, mulai menerapkan akidah sunnah di dalam kehidupannya. Itu dibenci sama lingkungan-lingkungan sosialnya. Kalian merasakan gak? Kenapa? Kalian gak lagi nyambung. Kalian sadar itu? Ketahuilah ya akhi, itu rahmat dari Allah. Jangan berkecil hati ketika kau digunjing, dimusuhi oleh teman sekantormu, oleh keluargamu, mungkin sebagian keluargamu, atau lingkungan sosialmu. Itu rahmat dari Allah. Maknanya apa? Allah subhanahu wa ta'ala ingin jauhkan engkau dari orang-orang yang akan memperlambat langkahmu menujunya. Tuh, dengan itu Allah persatukan engkau dengan orang-orang yang sama-sama mencari jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bergaulah dengan orang-orang yang sama-sama hadir, cari jalan menuju Allah dengan menghadiri kajian-kajian ilmu yang di situ dia lebih mengenal Allah, Rasulnya, atau lebih mengenal agamanya. Itu rahmat dari Allah, dipisahkan barisanmu, kawan-kawanmu dipisahkan. Itu rahmat dari Allah. Jangan karena dimusuhin, kemudian kita tinggalkan hak ini, jangan, ya. Hah? Baru karena dicibir, diomongin, akhirnya dikerok jenggotnya. Habis diledekin mulutat di kantor, aneh. Dikerok akhirnya jenggotnya, iya gak? Disamakan mukanya dengan temboknya enggak berbulu. Jangan, kita singa, kita berjenggot. Maka janganlah berkecil hati dengan penentangan yang terjadi. Ya akhi, kaum muslimin sebelum kita terdahulu, mereka menghadapi ujian dikarenakan keimanan mereka. Di antara mereka ada yang dibakar hidup-hidup, di antara mereka ada yang dibelah dua hidup-hidup, tapi itu enggak membuat mereka meninggalkan akidah mereka. Kenapa mereka digituin oleh kaumnya? Hanya karena mereka mulai enggak sama dengan kaumnya, menyembah hal lain yang tidak lagi disembah kaumnya. Tuh. Dia menempuh jalan yang bukan jalan yang common lagi pada kaumnya. Dia mulai anti mainstream pada kaumnya. Itu ghuraba anti mainstream.
Ujian-ujian yang kita hadapi ini paling ujian-ujian di lingkungan sosial aja. Paling banter ekonomi. Nggak sampai disiksa physically kan. Secara fisik disiksa karena hak ini. Orang zaman dulu sampai dikelet hidup-hidup bro. Dikelet. Dipisahkan antara tulang dan dagingnya. Hidup-hidup. Hanya karena akidahnya. Ente ini cuma diomongin. Terus mau melempem. Ya. Kita akan bergaul bersama dengan orang-orang yang memiliki kesadaran yang sama, mencari arah yang sama, begitu. Nyambung, kita nyambung. Oke? Okay? Dari situ langkah-langkah, poin-poin yang bisa kita ambil apa? Pertama, bahwasanya di mana mereka yang mencela-cela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para zindik yang hakikatnya mau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tidaklah bersahabat dengan orang buruk kecuali seorang yang buruk tuh. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Ahlussunnah Malik bin Anas, "Innama aradu ta'na fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya mereka mau mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yaqdiru, enggak kesampaian. Fa ta'anu fi ashabi. Akhirnya mereka mencela para sahabat Nabi itu. Tidaklah bergaul dengan orang buruk kecuali orang buruk. Makanya kita bilang ke Rafidah ini bukan Islam udah. Mereka mengkafirkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali 6 atau 7 orang di riwayat mereka. Ngaco enggak? Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar, Utsman radhiyallahu anhum semua dikafirin. Bahkan para ummahatul mukminin dikafirin. Iya kan? Kemudian lagi, langkah teknis yang bisa kita ambil dari hal ini, maknanya apa? Untuk melakukan sebuah perbaikan diri ya akhi, cari lingkungan sosial yang baik. Biarkan kita larut di lingkungan sosial itu. Langkah teknis untuk memulai perbaikan, oke? Okay? Cari lingkungan sosial yang baik. Bergaullah dengan orang-orang yang sama-sama mengejar ilmu, mengejar amal, tuh. Mulai sering-sering habiskan waktumu dengan mereka. Kami enggak nyuruh kalian untuk putuskan silaturahmi dengan teman-teman lama. Enggak. Kalau ketemu salam. Tapi jangan lagi kau banyak habiskan waktu dengan mereka yang akhirnya membuatmu kembali lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Mulai sering habiskan waktu dengan orang-orang yang sama-sama ngejar dan berbagi informasi. Oh, di sana ada halaqah kitab ini, baca kitab tauhid. Di sana ada halaqah, baca kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari misalkan. Ayo barengan tuh, bergaul dengan mereka. Bergaul dengan mereka, nongkrong sama mereka, ngopi sama mereka udah. Akan saling mengingatkan satu sama lain dan lain-lain yang akhirnya kita semakin kuat. Jangan coba-coba jalan ngelawan arus sendirian. Hanyut ente, gak semua orang kuat. Cari teman-teman gandengan untuk sama-sama ngelawan arus. Kita ini ngelawan arus. Kita ini gak sesuai dengan mainstream yang ada kan? Iya gak? Jiwa manusia demikian. Akan ketularanlah kita kebaikan-kebaikan yang ada di lingkungan sosial kita. Kenapa? Manusia ini anak dari lingkungan sosialnya. Pasti berefek, pasti. Jangankan orang sama orang kita ketularan ya, sama teman-teman. Sama binatang kita ketularan. Sama binatang ketularan enggak? Ketularan. Makanya Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Muslim Bukhari rahimahumullah di Abu Hurairah itu, al-kibr, kekerasan hati, kesombongan ada pada para penggembala onta dan kuda. No. Hikmah dan kelembutan ada pada para penggembala kambing. No. Syekh Utsaimin rahimahullah dan para ulama menjelaskan kenapa dibilang begitu sampai begitunya kenapa? Nih. Onta dan kuda adalah hewan yang punya pride yang luar biasa. Pride-nya harga diri yang luar biasa. Membusungkan dadanya. Dan memiliki kekuatan yang luar biasa juga memang. Sehingga seseorang sering begaul sama itu, ke bawah sifatnya, no, sengkek-sengkeknya ke bawah. Dari situ Arab dulu berkata, fakhrul khuyul ta'athal fi fakhrir rakib. Luxnya seekor kuda yang ditunggang, itu akan berefek kepada lux yang menungganginya. Kepada pride yang menungganginya.
Kalau kuda tua, lemah, yang bawanya juga begitu deh. Tapi kalau kuda yang lux, yang luar biasa, bawanya juga dengan membusungkan dada. Berasa deh lo bawa Rubicon, gimana bawa Rubicon? Oke? Naik angkot gimana? 64. Berasa gak? Berasa kan? Itu psikis. Dibenarkan oleh psikologi manusia. Betapa kita ketularan bahkan sama binatang, ketularan. Apalagi sama orang. Apalagi kita makan nih binatang, ketularan sifatnya, ketularan. Barat nih baru ngomong kemarin, you are what you eat. Rasul udah dari dulu bilang sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lakum kullu dhinabin minas sibak. Noh, tidak halal bagi kalian setiap hewan buas, becakar atau bertaring. Noh, tuh. Ini kalau dari sisi fikih sih, dari sisi fikih, ini sistematisnya syariat Islam. Oke? Okay? Disebutkan tanda umum, enggak di absen itemnya sama Rasul. Oke? Okay? Sehingga kalau kita nyari halal haram, enggak A, ayam, halal. Anjing, haram. Tuh, enggak di absen, kebun binatang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Tapi disebutkan satu sifat umum. Noh, yang akhirnya kita menyesuaikan dengan sifat tersebut gitu. Tidak halal bagi kalian, ya ini haram. Hewan buas bertaring, begitu kan? Nah, berarti macan haram enggak? Beruang haram enggak? Enggak usah nyari, Rasul bilang al-macan haram. Enggak, al-asad haram, enggak ada. Ad-dib haram, enggak ada. Udah. Oke? Okay? Langsung ada nilai umum yang dengan itu kita bisa sesuaikan. Ini kerennya syariat Islam dari sisi fikih. Tapi ini hadis ada sisi psikologisnya juga, psikologisnya juga. Oke? Okay? Kalau kita begaul sama onta sama kuda aja ketularan sifatnya, apalagi kalau kita makannya macan, sifat kita kayak apa? Makannya tikus, sifat kita kayak apa? Iya gak dipikir-pikir? Barat nih barat, baru kemarin dia bilang you are what you eat. Kita bilang kemana wae. Rasul sallallahu alaihi wasallam udah lebih dari 14 abad lalu bilang. Iya gak? Maka dari situ diperintahkan kita halalan thayyiban. Kenapa? Berefek sama jiwa. Apa yang kau konsumsi ini berefek sama jiwamu. Sebaliknya kesabaran, kelembutan, hikmah ada pada para penggembala kambing. Kenapa kambing? Begini, kambing adalah hewan yang lemah, enggak sekuat kuda dan unta, enggak bisa dihantem. Oke? Cacat dia. Tapi kambing adalah hewan yang enggak punya leadership di antara mereka. Kambing tuh enggak ada leadershipnya. Ente kalau ngangon bebek sore-sore, ente pulangin leadernya, yang lain ikut tuh di belakang. Sapi, oke? Ngangon apapun, yang lain ikut. Karena apa? Ada leadership pada mereka. Kambing, semua leader. Sehingga ketika kau mengarahkan yang ini, pegangin yang ini, yang ono nyeruduk ente, yang ono nendang ente, yang ono lompat ke sana, tuh gak bisa dirapiin, susah. Kambing, tapi dihantam kayak kuda kayak onta cacat, nggak bisa, nggak sekuat mereka. Sehingga seseorang untuk menggembala kambing dia perlu kesabaran dan tahu trik-triknya, skillnya tuh. Kalau orang udah bisa menggembala kambing yang banyak, tapi dengan tenang dia menggembalanya, maka dia udah jago itu berarti. Dari situ Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, nggih? Ma arsalallahu nabiyan illa wara'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali pasti menggembala kambing. No. Hatta anta ya Rasulullah, engkau pun demikian ya Rasulullah. Naam, iya. Ana kuntu ar'aha huna wa hunak. Ya, ana dulu menggembala di sana. Kenapa? Pemanasan, persiapan buat ngatur umat. Gembala kambing. Iya kan? Kita ini pasti terpengaruh oleh lingkungan sosial. Sosial kita al-insan abna tabi'ati. Manusia adalah anak dari lingkungan sosialnya. Tapi ya itu mah gimana orangnya aja ini itu. Betul gimana orangnya, cuman enggak usah naif, enggak usah sok jago.
kebanyakan manusia akan sangat terwarnai dan terarahkan oleh lingkungan sosialnya. Ada pribadi-pribadi yang unik, yang dia permata di antara lumpur, ada yang akhirnya keberadaannya sendiri, bukannya dia ngikut lingkungan sosialnya, malah dia merubah lingkungan sosialnya, ada gak? Ada, cuman gak usah kepedean, ente gak sekeren itu deh. Rasulullah SAW datang di antara kaum musyrikin, dan akhirnya dia yang merubah bangsa tersebut menjadi bangsa bertauhid. Ada gak yang kayak gitu mentalnya? Ada? Ada, cuman sekali lagi, gak usah kepedean. Cari lingkungan yang baik, selamatkan jiwamu. Itu. Karena Allah Maha Adil, Allah akan sambungkan dengan yang sama. Demikian pula ikhwani rahimakumullah, di antara hukum kelayakan ini, antara suami dan istri. Noh. Allah takdirkan hamba-hambanya berpasang-pasangan, dan Allah Maha Tahu, Maha Adil, Maha Bijaksana, Allah takdirkan yang mantas satu sama lain. Tuh. Allah janjikan at-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin al-khabithuna lil-khabithat wal-khabithat lil-khabithin, laki baik untuk perempuan baik, perempuan baik untuk laki baik, laki buruk untuk perempuan buruk, perempuan buruk untuk laki buruk. Tuh, Allah sudah janjikan. Ayo lo. Iya kan? Yani ente nongkrong di mall, dapatnya harim mall, bro. Ente nongkrongnya di tempat dugem, dapatnya harim dugeman. Coba nongkrongnya di musola, di masjid, dapatnya anak merbot. Sorry. Dapatnya sama-sama wanita yang juga mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Tuh. Dengan memahami hal ini, kita tahu langkah teknis, banyak hal, banyak permasalahan rumah tangga di dapat teratasi, dan banyak permasalahan dan kepenasaran jiwa jomblowiyun dan jomblowiyat teratasi. Untuk yang jomblo, dengan memahami hal ini ya, oke? Untuk yang jomblo, sibukkan dirimu dengan meningkatkan kualitas diri. Bagaimana meningkatkan kualitas diri? Dengan ilmu dan takwa. Imam Syafi'i bilang, wallahi inna hayatal fata bil ilmi wattaqwa wattuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Tuh, demi Allah, kehidupan pemuda harusnya dengan ilmu dan takwa. Sibukkan untuk ilmu dan mengamalkannya dan bertakwa kepada Allah. Sibukkan dirimu dengan itu. Demi Allah, kehidupan pemuda hanya dengan ilmu dan takwa. Apabila dua nilai itu tak ada pada seorang pemuda, maka percuma keberadaannya di muka bumi. Tuh. Idza lam yakuna la kibara li dzatihi. Noh. Sibukkan dirimu dengan meningkatkan kualitas dirimu nanti di masa buat jomblowiyun dan jomblowiyat nih. Di masa yang akan tepat, dan Allah Maha tahu kapan masa yang tepat, akan datang padamu pasangan yang juga telah meningkatkan kualitas dirimu. Tuh, dirinya tuh. Sama. Jangan kau sibukkan dirimu dengan siapa kau menikah. Gebet sana, gebet sini, gebet sana, gebet sini. Walhasil tercatat, iya kan? Dibilang Abu Nazar. Nih ikhwan katanya syahwat. Syahwat, sayang semua akhwat. Jangan, jaga harga dirimu, jaga pride-mu. Tahan, sabar. Allah Maha tahu kapan waktu yang tepat untukmu menikah. Kenapa kau banting hargamu? Tahan, mana harga dirimu sebagai muslim, mana izzahmu? Tahan. Tauhidmu kencengin. Allah Maha tahu, Allah udah atur. Jodohku, rizkiku udah Allah atur, dan itu tanggung jawab Allah. Aku sibukkan diriku dengan tanggung jawabku pada Allah. Udah itu dong. Adapun tanggung jawab dan janji Allah, tak mungkin Allah ingkari. Allah udah atur rizkiku, dan Allah udah atur jodohku. Tuh. Udah itu Allah yang atur, kenapa kau pusingkan itu? Sibukkan dirimu dengan tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawabmu. Kelar gak? Apakah kau mengenali tauhid dengan baik? Menguasai asma wa sifat dengan baik? Mengenali poin-poin akidah, usul, ahlus sunnah dengan baik? Itu, kelar gak? Sibukkan dirimu dengan perbaiki. Allah Maha tahu, Allah Maha tahu. Serahkan pada Allah, itu mainan tangan Allah. Iya kan? Itu untuk jomblowiyun dan jomblowiyat. Dengan memahami
janji Allah yang Allah pasangkan wanita selalu berpasang-pasangan. Dari situ mereka yang mengkafirkan ummahatul mukminin, pada hakikatnya mereka mau mengkafirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencela-cela ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ummina, ummi kita, ummul mukminin Aisyah, pada hakikatnya mereka mau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketebak enggak akhirnya? Dan untuk mutazawwijin, untuk yang telah menikah, dengan memahami hakikat ini ya akhi, banyak permasalahan rumah tangga yang dapat teratasi. Syuf, si lelaki kalau menghadapi kekurangan wanitanya, dia akan bersabar. Menghadapi kesalahan yang berulang-ulang selalu demikian misalnya pada wanita, dia akan bersabar. Sudahlah. Toh aku menikah dengan wanita bumi, bukan bidadari surgawi yang sempurna. Dan toh Allah Maha tahu lelaki sepertiku memang pantasnya dapat yang seperti dia. Tuh. Aku enggak pantas dapat yang lebih baik. Allah Maha tahu, Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana. Dari situ Allah jodohkan aku dengan dia. Sudahlah sabar, sama-sama memperbaiki diri. Si wanita pun demikian menghadapi kekurangan lakinya. Sudahlah, toh aku menikah dengan lelaki bumi, bukan malaikat surgawi yang punya sayap enggak punya hawa nafsu. So aku nikah dengan lelaki bumi yang katanya buaya, iya gak? Laki kan buaya ya, perempuan racun tuh, buaya diracunin mati juga bro. Berarti bahaya anda sih. Iya kan? Astagfirullah. Toh aku menikah dengan lelaki bumi yang penuh dengan kekurangan, bukan malaikat surgawi. Dan toh wanita sepertiku Allah Maha tahu. I couldn't get any better than this. Aku enggak bisa dapat yang lebih baik dari ini. Allah Maha tahu. Untuk agar aku melakukan perbaikan pada lelakiku, aku ingin suamiku semakin baik, aku harus memperbaiki diri dulu. Tuh, kau tak bisa memperbaiki pasanganmu kecuali kau perbaiki terlebih dahulu dirimu. Dengan ini sama-sama memahami, sama-sama memaafkan, sama-sama memperbaiki diri, meningkatkan kualitas keluarga. Tuh, banyak permasalahan keluarga teratasi dengan memahami hakikat ini. Iya gak? Iya. Ustaz, kalau yang pernah cerai gimana ini itu? Tuh, ada pertanyaan dong? Gitu kan? Oke? Okay? Sebelum Allah pertemukan dia dengan yang layak memang untuk dia pantas, maka Allah takdirkan dulu dia mesti menikah dengan yang si satu, ke si dua, dan lain-lain yang ternyata tidak cocok dan akhirnya mesti bubar. Qadarullah wa masyafa'al. Iya kan? Demikian pula ikhwani rahimakumullah, Allah takdirkan para penguasa selalu layak untuk rakyatnya. Tuh. Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana. Gak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pemimpin gerombolan tikus dari seekor singa, gak mungkin, gak keren. Kalaupun di film cemen, gak mantas. Pemimpin tikus, tikus. Pemimpin singa, singa. Allah janjikan hal itu. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami berikan kuasa kepada orang-orang zalim atas rakyat yang berbuat kezaliman berangkat dari kezaliman yang mereka usahakan. Allah Maha Adil. Noh. Dari situ muncul Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar dan Umar sebagai maskot keadilan dan ketakwaan. Iya gak? Iya gak? Jangan lihat pentolannya, lihat rakyatnya macam mana. Abu Bakar dan Umar adalah rakyatnya ini didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, best generation ever. Sebaik-baiknya generasi yang pernah ada di muka bumi yang didik Rasul. Rakyatnya kayak begitu. Iyalah nongolnya kayak Abu Bakar, kayak Umar. Kita mantas minta kayak Abu Bakar, kayak Umar. Kagak mantas, bro. Allah Maha Adil. Iya kan? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikritisi oleh para alai-alai pada masanya. Alai ini jamaknya Alawiyun. Ya Imam, ma lil fitan istatharat fi zamanik walam taku fi zaman Umar wala Abu Bakar. Begitulah. Ya Imam, kenapa fitnah-fitnah, pemberontakan, gerakan-gerakan ini banyak muncul pada masamu? Dulu zaman Abu Bakar, zaman Umar enggak ada tertib umat. Begitu kan?
Ali dengan ajibnya dia berkata radhiyallahu anhu, "Li'anna Umar kana waliyan 'ala mithli wa ana walin 'ala mithli." Umar, Abu Bakar dulu dia memimpin rakyatnya adalah manusia-manusia sepertiku, selevelku. Adapun ketika aku yang memimpin rakyatnya adalah manusia sepertimu. Ajib gak? Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khilafah Bani Umayyah, dikeluhkan oleh rakyatnya, ya, rakyat yang mengeluh-mengeluh dan nuntut terus. Dikumpulkan rakyatnya akhirnya dan dia berpidato. Aturiduna an nakuna lakum mithla Abi Bakar wa Umar? Apakah kalian mau kami bertindak, berlaku bagi kalian sebagaimana Abu Bakar dan Umar dulu? Yani maskot keadilan dan ketakwaan selalu, ya kan? Ya, kami ingin kau adil, kau bertakwa. Rakyat bisa begitu dulu. Oke, akhirnya dia berkata, "Fakunu lana mithla rijal Abi Bakar wa Umar." Maka jadilah kalian bagi kami sebagaimana rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Itu baru fair. Tingkatkan kualitas diri kalian seperti para sahabat, maknanya barulah layak kami seperti Abu Bakar dan Umar. Nggak bisa kami jadi Abu Bakar dan Umar sementara kalian betah di posisi kalian. Nggak bisa, mustahil. Allah Maha Adil, bro. Maka perbaikan umat, ya akhi, demi Allah, bukan dengan memperbaiki penguasanya, bukan. Sebuah pohon yang besar dan mulai membusuk, bagaimana kau menyelamatkannya? Apakah dengan mengganti pucuknya dengan pucuk yang lain? Dikata gila loh. Beresin dari akar, dari pupuknya, beresin kumannya, beresin uletnya. Nggak bisa dengan menyalahkan penguasa, nggak bisa. Ini penguasa ini dari bangsamu, dari sejenismu, dengan mental yang nggak jauh beda denganmu. Bahkan dia the best yang ada di antaramu. Tuh, yang Allah jadikan penguasa tuh. Anak bangsa terbaik. Maknanya anak bangsa paling mending. Tuh. Dari jajaranmu, dari manusia sejenismu, dengan lidahmu, dengan kulitmu, enggak dari Pluto, enggak dari Mars, bro, dari bangsa, kok bisa ente salah-salahin? Hah? Maka perbaikan demi Allah, Allah jadikan apabila setiap kaum memperbaiki diri masing-masing. Tuh, inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tak akan merubah keadaan sebuah kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka masing-masing. Tuh, bukan hatta yughayyiru ma bihukamihim. Lah. Sehingga mereka merubah keadaan para penguasa mereka. Enggak. Tapi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuh, sehingga mereka merubah keadaan diri mereka masing-masing. Fahami tanggung jawabmu. Kenali tauhid, kenali akidah, terapkan pada dirimu, istri dan anakmu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tuh, apabila setiap keluarga memiliki kesadaran demikian, dengan sendirinya terbentuk komunitas yang baik. Setiap komunitas memiliki kesadaran mental yang baik demikian, dengan sendirinya terbentuk umat yang baik. Dengan sendirinya akan muncul pemimpin-pemimpin yang baik berangkat dari umat yang memiliki mental dan kesadaran yang baik. Ini cara perbaikan, bukan berebutan suara. Lebih fair gak konsep kita Ahlus Sunnah? Siapapun yang Allah takdirkan naik, Allah Maha tahu yang paling mantas siapa buat ayat itu. Allah Maha tahu, bukan dirimu. Ngapain masuk-masuk ke situ, banting manhaj, jual akidah, masuk-masuk ke pertarungan jorok dan najis politik itu, ngapain? Dengan menunggangi fatwa ulama, dibolehkannya pemilu akhirnya dibablasin seolah-olah bolehnya berparpol, bolehnya berkampanye, boleh mencela yang satu, boleh mengusung yang satu, boleh ikut mencari kabar-kabar hoax dan menyebarkannya, boleh ikut menyebarkan dusta-dusta di antara ummah. Yang diuntak, yang ditunggangi adalah apa? Fatwa ulama, bolehnya pemilu. Wallah, kelak mereka akan mendapatkan balasannya dari Allah. Dan bersembunyi di balik janggutnya,
bersembunyi di balik celana cingkrangnya, mengelabui para penuntut ilmu seolah-olah mereka dari barisan ahlus sunnah, namun pada dasarnya mereka berada dari barisan ahlul bid'ah, hezbiyah, harakiyah. Allah Maha Adil. Maka perbaiki dirimu. Dan toh kau tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas keburukan yang dilakukan oleh penguasamu. Dimintai pertanggungjawaban enggak? Terus kenapa sibuk bener lo pengen bener-benerin penguasamu? Udah kayak nanti dimintain LPG sama Rabb. Kau dimintai pertanggungjawabanmu, dirimu, istri dan anakmu yang berada di bawah kuasamu kan? Itu doang kan? Terus kenapa pengen sok-sokan mau benahin penguasamu? Mau ngapain? Bukankah seorang muslim yang baik nilai keislaman, keimanan dalam dirinya adalah yang hanya menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang berkaitan dengannya dan tidak disibukkan diri dengan perkara-perkara yang toh tidak ada urusan dengannya, iya kan? Iya kan? Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Salah satu ciri baiknya nilai keislaman dalam diri seseorang adalah ketika dia tidak disibukkan dengan hal-hal yang kagak ada urusannya sama dia, nggak diminta, nggak bawa faedah juga di akhirat nanti ada apa? Kita bisa baca ini semua. Maka ikhwani rahimakumullah, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Tahu. Dengan keyakinan ini yang ada pada diri kita, kalian baca alam semesta, kalian baca apa yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Kenapa? Kenapa negeri tersebut dikuasai oleh penguasa yang zalim? Kita lihat dengan kacamata tauhid, Allah Maha Adil, maka negeri tersebut memang negeri zalim. Kenapa negeri tersebut dijajah dan dibantai? Allah Maha Adil, apabila memang mereka beriman dan bertakwa dengan baik, tak mungkin Allah jadikan itu atas mereka. Kacamata tauhid. Nih maksud. Tancapkan keyakinan itu pada dirimu bahwa Allah Maha Tahu, Maha Adil, Maha Bijaksana. Nanti membaca realita yang ada, enggak ada cerita ente complaining. Apa? Complaining apa? Merajuk, mengeluh. Enggak ada cerita. Kenapa? Karena itu tertancap dalam di jiwamu. Kenapa ini terjadi atasku? Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Ya, aku memiliki dosa yang sudah saatnya Allah bersihkan. Begitupun melihat negeri-negeri kaum muslimin yang tertindas dan dibantai. Kita kasihan enggak sesama muslim? Kasihan tentunya. Kita tersentuh enggak? Tersentuh. Tapi itu enggak membereskan permasalahan sampai akarnya. Awas. Jangan burem sama perasaan akhirnya kita enggak beresin permasalahan dari akarnya. Oke? Ngirimin bantuan, ngirimin uang kah, ngirimin baju kah, ini itu. Ini bukan solusi. Membantu enggak? Membantu, tapi bukan solusi permasalahan. Akar permasalahannya enggak kena. Ngerti enggak? Nih, orang tua. Anaknya main korek, udah dibilangin, jangan main korek, dimain korek juga. Iya kan? Kebakarlah tangannya, tuh, ya kan? Nah, petasan kah apa ini itu? Kasian nggak orang tua? Dibawa ke rumah sakit nggak? Tapi diomelin dulu kan? Kan gue bilang, jangan main korek, jangan main petasan, tuh. Ini inti permasalahannya. Baru efeknya diobatin ke rumah sakit, rahmat. Tapi nggak berhenti dari beresin akar permasalahan kan? Sudah ya nak, kan udah dibilang, jangan main korek, jangan main petasan. Tuh, gitu kan? Begitu menghadapi permasalahan umat, bukan cerita nangis, teriak-teriak, bukan. Bukan cerita ngirimin bantuan, bukan. Kenapa sampai Syiah menjajah mereka? Apakah mereka kenal yang sunnah yang mana? Tuh. Kenapa sampai kafir menjajah mereka? Berarti memang mereka benar-benar meninggalkan ajaran Islam sampai Allah kuasakan kafir atas mereka. Tuh, Allah Maha Adil, bro. Jangan burem sama perasaan. Baca apapun dengan kacamata tauhid. Faham?
Ketika kita menyampaikan demikian, langsung jutaan hinaan, makian, cacian sampai kepada kita. Dikarenakan apa? Menyampaikan hak ini. Dasar Wahabi gak punya perasaan. Yang lo tumbuhin cuman jenggot doang, bukan kepedulian kepada sesama kaum muslim. Abis aja gue udah. So what? Tugas kita nyampe. Bodoh amatan. Ya. Seru gak memahami tauhid dari sisi ini? Ini bentuk dari pemahaman kita terhadap tauhid rububiyah dan asma was sifat. Dari situ kita dapat membaca apa yang Allah takdirkan dan Allah tentukan untuk terjadi dan berjalan di alam semestanya. Menarik? Materi demikian menarik? Semoga dapat difahami apa yang disampaikan. Ya, demikian kacamata tauhid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan pula kita di lain waktu dengan materi-materi akidah atau manhajiah lain yang juga mengokohkan fondasi beragama kita, insyaallah. Ya.